Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Khairul Adib di Jalan Bah Purnomo. Salam gondal gandul gudulmu 1, 2, 3. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview mod ini ya, Jetbus 3 SDD. Mod ini bonus pembelian Jetbus 3 Pak by Masol Ben Ahmed gitu. Langsung saja yuk kita ke dealer, kemudian kita beli dari busnya di dealer Scania. Bagi Anda yang sudah membeli Jetbus 3 Pak by SA produk, nanti Anda akan mendapatkan mod ini ya. Bisa di-download, ada di file grup gitu, Mbak. Yuk. Ada apa saja di dalamnya? Yuk kita langsung kostumis saja. Untuk yang pertama kabin. Kabinnya ada 3, STDSA. Kalau menurut saya kacanya di wiper ya. Entah kalau interior juga apakah berpengaruh. Interiornya hanya satu pilihan, Scania saja ya, Mbak ya. Oke, kemudian untuk sasisnya ada 1 6x2 tronton ya, Mbak ini. Kemudian untuk engine-nya ada 4. Yang ini sudah saya edit torsinya menjadi 5500, yang ini 6100. Pakai yang 5500 saja. Transmisinya ada 1, yaitu 6 speed beserta retarder gitu. Interiornya hanya ada 1, yaitu Scania. Ini entah kenapa ya. Oh iya, Scania ya. Scania ini otomatis atau manual ya? Kok ada ono kopling ini, ono rem, ono gas ning kene. Entah, enggak tahu aku ya. Pokoknya Scania lah ya. Seperti ini interior dalamnya. Ada tempat untuk tidur, slipernya. Masuk ya, tapi ini ya biasa, SD ya, cendik ya. Kemudian ini liverynya. Sebelum kita pasang livery, ini kita lengkapi dulu. Untuk yang depan ada satu topi. Topi satu. Yang ini facelift, yang ini Jetbus 3 Plus biasa. Yang facelift dong ya, yang baru. Kemudian topinya juga ada dua pilihan. Ini yang biasa, ini yang facelift. Facelift aja. Kemudian yang ini selendangnya, ini Jetbus 3 Plus dan ini geprek. Yang geprek dong, yang terbaru kok ya. Kemudian ini untuk kursinya, seatnya ada dua-dua. Yang atas dua. Yang ini juga dua-dua. Jadi kelasnya sama. Ini eksekutif, ini eksekutif. Nggak ada yang super eksekutif. Cuma ada slipernya dua aja di interior tadi. Kemudian setelah ini AC-nya yang belakang nggak ada ya, nggak ada tambahan LED atau apa ini, nggak ada. Kemudian apalagi ya, ini sudah. Kita belakang ini coba pakai Wildop Adiputro aja ya ini nanti ya. Kita toto dulu Adiputro ada atau enggak ini. Adiputro Chrome biar kelihatan mewah. Nah seperti ini Adiputro Chrome. Untuk rodanya kita pakai roda yang apa ya, Goodyear Wrangler G Goodyear tidak mau Wrangler Goodyear Wrangler. Yang ini pakai Wildop Adiputro. Nah seperti ini ya, Mbak ya. Untuk wildopnya biar ganteng, Mbak. Wildop dan tearback masih sama, menggunakan punyanya Mas Mau Fadil. Kemudian untuk liverynya ada beberapa livery. Yang pertama ini Garuda Mas. Langsung kita sesuaikan dengan Alpa ya, Mbak ya, biar kelihatan macam. Alpanya ini Garuda Mas ya. Ini seharusnya, oh iya ini burungnya, sayapnya burungnya sampai sini. Kap ini cocok untuk Land Purwodadinan. Oh iya, untuk mod ini bisa berjalan di ETSP 1.30 sampai 1.38. Jadi sangat lengkap ya. Rata-rata produk SA emang seperti itu ya, lengkap banget. Kemudian yang selanjutnya livery 2 ini bus, entah bus apa ini ya. Double decker ini Scania. Scania punya. Ayo ke Toraja. Oh, ini bus luar Jawa. Toraja itu mana ya? Monggo bagi ada yang tahu silahkan dituliskan di kolom komentar. Metro Permai. Ya, kemudian livery selanjutnya yang kayaknya ada Prima Donna. Ini juga kayaknya luar Jawa juga, Mbak. Mercy Dreamliner. Nah, ini Prima Donna yang belakang seperti ini. Kemudian livery keempat ada Putra Mulia Pumas. Nah, Putra Mulia liverynya seperti ini ya. Kemudian Alfa yang kelima, livery kelima ada Rosalia Indah. Nah ini biasanya yang bus ada pramugarinya gitu ya. Cantik pramugarinya, bikin kerasan ngebis ya.
Ini biasanya ada pramugarinya ya, Mbak. Kapan-kapan kita coba ini di Tol Trans Jawa kan masuk ya. Oke. Sabar. Kemudian livery yang keenam ada Harapan Jaya Blitar Jakarta. Seperti ini Scania ya. Scania Trans Jawa. Oke. Kemudian yang terakhir ada Sinar Jaya. Mbak, ini juga cakep ya, Mbak, Sinar Jayanya. Oke. Nah, Sinar Jaya. Livery-nya mantul banget. Kapan-kapan juga ini cocoknya untuk Tol Trans Jawa. Kurang cocok kalau digunakan di luar Trans Jawa. Oke, Mbah ya, ini ya. Yuk kita langsung saja. Yang interiornya belum. Ini ada spion kecil, kemudian ini ada indikator. Oh, di sini indikatornya. Ini ada bisa dikasih gantungan. Gantungannya apa ini? Mercy ya. Mercy tapi stiris kan ya. Apakah bisa diganti? Enggak bisa diganti. Stirnya hanya satu Mercy saja ya, Mbah ya, kali ini. Kemudian ini ada das tayu. Nah, kemudian ini ada ulat juga. Dikis ngici, hilang yo. Wes itu saja, spionnya hanya satu. Oke. Itu saja ya, Bah ya, untuk kelengkapan yang ada di mod ini. Langsung saja kita choose confirm. Nah, Sinar Jaya. Masuk mantep dan masuk banget. Nah, ini penampakan. Sik, tak pindah setir dulu. Hopper. Hanya 3 detik. Wes. Oke, Mbah. Ini bisa dilihat ya. Kita coba di jam 5 pagi. Nah, kita coba nyalakan starter mesinnya. Ini sound bawaannya seperti ini ya, Mbah ya. Lampunya dihidupkan. Wah, ngedimnya bagus. Oke, kita lihat dulu lampu-lampunya. Senya ngalir, ternyata masuk. Kemudian selanjutnya kita coba untuk cuaca hujan. Oke, Mbak, cuaca hujan mana tadi weather satu? Oke, ini apakah bisa? Wipernya menyapu bersih air yang ada di kaca depan. Yuk langsung saja. Masuk bisa ya, Bah ya. Cocok ini digunakan ngeblong pas hujan-hujan. Interior eksterior bisa semua. Masuk ya. Yuk, kita coba tarikannya. Suspensinya apakah pas menurut Anda? Oh iya. Rime urung diculno. Lampu interior juga ada ya. Masuk. Ayo masuk Pak Eko, masuk. Iya, keluar dealer. Mentul-mentul lumayan masuk ini, Mbah ya, apalagi kalau ditambah sound Bemas Panggih Wahyu itu masuk. Ini bel klakson bawaan atau defaultnya ya. Sudah cukup. Kan ini hanya review ngetes saja, Mbak. Untuk kamera satu seperti ini. Kamera 2 bisa dibuat eksterior. Kamera 3 seperti ini ya. Lebih kelihatan zoom gitu. Kamera 4. Ini untuk kamera 4-nya ini kurang munggah ya. Ini alangkah baiknya ini kalau kameranya bisa munggah dikit gitu ya. Jadi pandangannya bisa terlihat, jalannya bisa terlihat. Kalau ini melihat apa ini? Melihat lantai-lantai ini ya, Mbak ya. Kemudian kamera 5 seperti biasa ya, nengok-nengok sopir. Kamera 6 di depan pol. Kamera 7 seperti ini, seperti biasa ya. Kemudian kamera 8 dan kamera bebas. Oke, Mbak, seperti itu ya, Mbak ya. Ini saya malah kerasan nih, Mbak ya. Kita coba lagi. Masuk ini, Mbak, masuk. Awas ada ibu-ibu, guys. Ibu-ibu ngilang. Tak oleng tak jago, sih gak jago lah. Yang penting selamat kok ya. Sangat halus Mbah ini mesinnya, Mbah. Ini suspensinya saya suka ya nih. Pas ini suspensinya, Mbah ya. Jaluk jalan sih, Mbah. Jaluk jalan. Setelah ini jaluk jalan nih, kira tuh jalan ini. Jaluk jalan gini, Mbah. Di belakang Haryanto Manise. Ini kelihatan kokoh, perkasa, dawa, gelundeng-gelundeng, bagus.
Weldopnya juga itu chrome ya. Boom, bos. Meh, ayo apa nabrak. Gimana bah nuansanya? Masuk ya bah ya, cocok ya ini ya. Masuk ini. Dibuat ngeblong di jalur sempit atau tol Trans Jawa juga sangat masuk sekali untuk Jetbus 3 Pak BSA kali. Oke, sampai sini dulu. Langsung munggah kene iso ora ya? Wah, tak tabrak, Pak. Yuk, tinggahno kene wae, tinggahno kene wae. Nah. Oke, hop. Ini ada Sinar Jaya XDD Laksana ya, kelihatan seperti itu dan masih gagah di Putro. Oke, Pak, sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gondal gadul, gudulmu 1, 2, 3, bye-bye.